bagi teman-teman yang hobi style sekitar 200-an saja harganya. Nah, bagi kalau di sini cuma 75 banding 1, tapi nanti nah krik gitu ya. Nah. Oh, jadi, kalau ini dia satu set teman-teman sama jurannya. Jadi dia paketan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Retif Media. Kali ini kita ada beberapa barang atau reel pancing lagi di depan kita teman-teman. Dan ini nanti sebenarnya tidak terlalu banyak kita review sih. Yang penting teman-teman sudah tahu apa-apa saja reel ini, kelebihan dan kekurangannya, dan yang pasti harganya. Di ada beberapa tiga reel pancing di depan saya, yaitu reel DC teman-teman. Kali ini kita akan review reel DC dari Seahawk. Nah, ini semuanya produk-produk terbaru dari Seahawk tahun 2023 teman-teman. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin membeli produk-produk ini, tersedia di toko Makmur Pancing di Jalan Geobos nomor berapa? 78. Nomor 78 Palangkaraya teman-teman, Kalimantan Tengah. Dan bagi teman-teman yang mungkin menonton video di seluruh Indonesia yang juga ingin berbelanja di toko Makmur Pancing, bisa menghubungi di toko Shopee teman-teman. Nanti akan saya buatkan linknya di deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, mungkin biar mengikat waktu ya, karena ini ada tiga ya. Sebenarnya ini dari tiga ini cuman ada dua model yang beda, cuman yang duanya warnanya berbeda. Jadi mungkin yang pertama dulu akan kita review sedikit, yaitu Seahawk Bass Hunter 103 HSL. Nah, untuk kelebihan dari reel ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, pertama dari warna ya teman-teman, dia memiliki ada dua warna ya, dan ini sangat elegan sekali teman-teman. Untuk warnanya ada warna hijau stabilo dan warna oranye ya. Dan ini seperti yang teman-teman lihat, nah, mantap sekali teman-teman. Mungkin saya yakin ini bagi teman-teman yang hobi style, mungkin untuk jorannya ini sangat luar biasa sekali. Dan untuk harganya juga teman-teman lebih bersaing. Jadi harganya tidak terlalu mahal, ini di bawah berapa bang? 200. Sekitar 200-an saja harganya. Nah, bagi teman-teman yang terutama teman-teman pemula ya, bagi teman-teman pemula mungkin ini sangat cocok sekali untuk belajar mancing casting atau menggunakan DC. Jadi ya nggak usah budget-budget mahal dulu lah, namanya juga belajar ya. Jadi mungkin lebih bagus beli yang murah-murah dulu. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin sudah pro yang mau menambah koleksi reelnya, mungkin bisa juga untuk mengikuti video ini nggak selesai, siapa tahu tertarik dan untuk menambah koleksi di rumah. Karena ya untuk style itu sangat apa ya, sangat cocok sekali gitu. Lagi nanti kalau teman-teman memiliki joran yang mungkin yang memiliki style bagus juga, mungkin mantap lah gitu. Oke, mungkin sedikit saya review ya, tidak terlalu banyak gitu. Untuk reel ini dia sudah menggunakan high speed teman-teman. High speed ditambah lagi dia untuk apa? Untuk rasionya 7.5 banding 1. Jadi sudah kecepatan 1.5 banding 1, dia juga ada high speednya. Nah, jadi kemungkinan kecepatannya sekitar berapa bang kira-kira? 78 nanti. Jatuhnya sekitar 78, walaupun di sini cuma 75 ya. Nah ini teman-teman, kalau di sini cuma 75 banding 1, tapi nanti, tapi dia sudah ditambah dengan high speed, ini high speed ya. Oke, terus dia sudah menggunakan klik apa istilahnya bang? Klik drag clicker. Drag clicker. Drag clicker. Jadi dia sudah bunyi. Nah, bunyi teman. Dia sudah memiliki drag clicker. Nah,
bunyinya seperti ini. Nah, krik gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi di sini tahan dulu kita putar. Bunyinya krik gitu. Nah, itu kelebihannya salah satunya. Terus seperti tadi ya warna ya. Dan dia juga sudah magnetik ya, begitu. Sudah magnetik dia. Untuk pengeremannya sudah magnetik. Jadi ya, mungkin luar biasa sih teman-teman kalau teman-teman ingin memiliki Sihak Plus Hunter. Ini Sihak Plus Hunter. Dua varian warna. Dan warnanya juga ada dua varian ya. Nah, ini yang warna oranye-nya. Ya, teman-teman lebih jelas. Dan juga handle juga. Handle-nya dia bahannya sejenis plastik agak kayak karet ya. Karet ini. Handle itu karet, teman-teman. Nah, mudah slip. Artinya kita tidak mudah enak ini dipegang. Dan putarannya juga seperti teman-teman lihat. Ah, mantap toh. Oke, ini yang pertama ya teman-temannya. Yang keduanya dari produk Sihak juga. Ya, ini seri sama ya. Oh, ini ada kode LX-nya. Ini Sihak Bass LX Hunter. Nah, ini nih teman-teman ya. Sihak Bass Hunter. Kalau ini, kalau dari yang tadi apa bang? Sama. Sama dia. Berarti sama. Ya, ada kode LX itu boleh satu set dengan jorannya enak. Oh, kalau ini dia satu set teman-teman sama jorannya. Jadi dia paketan gitu. Kalau misalnya dia paketan berapa? Paketan 4,5 habisnya. 4,5 habisnya. Kalau dia cuma satu ini berapa? 265. Kalau yang ini 265, 265 teman-teman. Kalau yang ini tadi 200 sama. 265 juga. Ayo buruan teman-teman, tongkrongin toko pancing Makmur Pancing, baik online maupun offline. Dan bagi teman-teman yang berada di sekitaran Kota Palangkaraya dan sekitarnya, Sampit, Pangkalan Bun, Buntok, Kasongan dan lain-lain, ayo buruan. Bisa juga nanti akan kita kasih link WA ya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa juga via WA. Kalau mau lihat-lihat barang-barang apa saja yang tersedia di toko Makmur Pancing. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel Rafiq Media. Biar kita lebih semangat teman-teman untuk membuat review-review produk seperti ini. Ya, walaupun kita review seadanya, paling tidak teman-teman sudah punya gambaran jika untuk membeli peralatan pancing. Dan di Makmur Pancing sendiri teman-teman tersedia sangat banyak sekali peralatan-peralatan pancing. Juga ada joran juga teman-teman, umpan-umpan juga lengkap. Jadi tinggal teman-teman lihat aja nanti di toko online-nya, di Shopee, apa-apa saja produk-produk yang tersedia di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika teman-teman butuh pertanyaan, isi aja di kolom komentar. Misalnya kita bisa balas, insya Allah kita balas. Nanti ya, suhunya juga akan, mungkin nanti akan membalas juga Bang Fadil. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.